pengalaman karena hari ini pantai sebelah dipakai, jadi kita menerobos ke pantai sebelahnya ya. Kira-kira bisanya ya? Iya itu. Ayo kita bisa. Ayo kita ikut yuk. Sebelah sana ternyata teman-teman pantainya. Aduh, pantainya di sebelah sana teman-teman. Kita lihat ya, kita terobos. Nah itu uaknya sudah menerobos pantai ya. Sebentar lagi sampai pantai teman-teman. Tuh, kalau helipadnya tadi di atas teman-teman, ini di bawah. Teman-teman, pantainya lumayan kotor ya, banyak plastik. Sampai teman-teman, liburan di pinggir pantai. Ayo Kenan lari, lari sana. Teman-teman, kembali lagi kita eksplor pantai ya, pantai di Pertamina. Nah ini sore senja ya, sudah mau maghrib. Kalian lihat di sana tuh ada kapal. Sebenarnya di ujung itu ada daratan lagi. Nah itu daratan itu sudah masuk ke Penajam Pasir Utara ya. Flashback dulu, ceritanya di daerah sini mau dibikin jembatan nanti di atas ini ada penghubung ya, jalan tol laut gitu ya, tembus ke Sepinggan ya, ke bandara sana. Dulu cerita, nggak tahu apakah sekarang nanti akan direalisasi lagi, kita tidak tahu ya. Tapi Pulau Balang sudah terjadi ya di sana ya, di nanti kapan-kapan kita di sana ya. Oke, ini indah sekali pantainya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Kalian yang belum pernah ke pantai, coba datang ke Balikpapan. Pantainya hampir sepanjang ini adalah pantai ya, sampai ke ujung ya, ke Handil Samarinda sana juga pantai ya, seperti itu. Oke. Di ujung sana itu orang-orang penongkrong ya, itu di atas helipad tadi ya. Keren banget di sini. Halo. Nah, ketemu lagi kita. Ini channelnya keluarga Yumken. Ya, ini channelnya Nata Hobi kayaknya. Nata Hobi. Sama uaknya lagi ya. Ayo. Oke, kita ya jalan-jalan lagi. Oke, ini dia teman-teman. Pantai Balikpapan namanya Kilang Mandiri. Nama pantainya Kilang Mandiri teman-teman. Ini dia. Kalau di sana namanya Batu-Batu. Ya kan?